Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang sinyal. Kalau sebelumnya kita mempelajari sinyal dasar, yaitu sinyal sinus dan samplingnya. Untuk selanjutnya, sel selanjutnya kita akan mempelajari transformasi dari sinyal itu sendiri. <tuh> Kenapa kok dilakukan transformasi? Yang untuk diolah di sistem atau di selanjutnya, seperti di filter atau disaring sehingga noise-nya hilang atau di lebih sederhanakan dan lain sebagainya. Ya. Konvolusi ada dua, konvolusi analog dan konvolusi diskrit. Konvolusi analog berarti sinyalnya berupa sinyal kontinu. Karena sinyal kontinu maka lebih sulit dan lebih banyak komputasinya dan lebih berat kalau menggunakan komputer. Tapi kalau konvolusi diskrit sinyal analognya di sampling dulu sehingga jadi sinyal diskrit setelah itu dilakukan konvolusi. Nah, materi konvolusi ini sudah banyak beredar di internet, nah, salah, sat salah satunya yang uh, di hadapan kalian yang kita pelajari ini. Ini saya ambil dari internet, ya. tidak ada namanya, tapi ini sudah dari internet. Jadi, konvolusi itu apa? Yaitu operasi penjumlahan dua fungsi, setelah fungsi satu dicerminkan dan digeser. Biasanya kalau sinyal kontinu itu ditulisnya XT dan HT, tapi kalau sinyal diskrit atau digital adalah XN dan HN. YN sama dengan XN bintang HN. Bintang bintang itu maksudnya konvolusi. Jadi itu sama dengan X, XK kali HN min K. Jadi N-nya diubah jadi K, lalu dikurangi dengan N itu sendiri. Nah, gitu, itu adalah Penjelasan sederhana dari konvolusi. Konvolusi ini gunanya untuk apa? Untuk memfilter sinyal. Jadi misalkan kita mempunyai suatu sinyal XN, maka kita filter menggunakan suatu filter HN. Filter HN seperti apa? Ya, dicoba-coba. Dan ada standarnya. Salah satu gunanya filter di konvolusi adalah untuk filter image. Karena image adalah dua dimensi, maka konvolusi yang digunakan adalah konvolusi dua dimensi. Jadi misalkan kita suatu punya suatu sinyal xn dan hn maka kita ubah n menjadi k xk dan hk. Setelah itu hanya dikasih min min k artinya dicerminkan atau dibalik. Setelah dibalik atau dicerminkan maka dikurangi dengan n digeser-geser. Contohnya seperti ini. Eh, ini adalah suatu sinyal xn ini adalah sinyal untuk memfilter untuk sinyal konvolusinya panjang konvolusi P adalah M plus L min 1 M nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6 plus 6 min 1 atau 11 jadi M adalah ukuran sinyal X L adalah ukuran sinyal H dicerminkan sinyal kedua H nya dicerminkan satu nol jadi dicerminkan tadi dibalik 122101 122101 nah. terus di belakangnya dikasih nol kenapa karena tadi lebarnya 11 ya oke itulah h min k ini h nya ini h k nya dibalik ya jadi satu oke

Digeser ke kanan, 2 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, berarti Y1 untuk N sama dengan 1, 1 Pergeseran kedua, per N1 Tadi pergeseran ke 0, ini pergeseran ke 1, ini pergeseran ke 2, digeser lagi 2 kali 1, 2, 1 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 tambah 2, 4, dijumlahkan Digeser lagi

Hasil konvolusi adalah 2146998310. Ini sinyal pergeseran ke-0, saat pergeseran ke-1, pergeseran ke-2, 3 dan seterusnya. Ya. Yang kedua menggunakan metode matriks. Nah. Jadi ini x-nya ditaruh atas, x0, x1, x2, x3. H hanya ditaruh di vertikal, h0, h1, h2, h3. Jadi kita langsung melihat contohnya. Nah, jadi xk nya 21 2110 hk nya kalau tadi h k kalau menggunakan metode matrix gak usah dibalik jadi hk 101221 habis itu dikali seperti perkalian biasa 2 kali 1 2 1 kali 1 1 1 kali 1 x 2 2 ini ya satu kali dua dan seterusnya kayak perkalian biasa yang mungkin ketika masih SD pernah ingat diajarin menggunakan kalian seperti ini jadi baris kali kolom ya dua kali dua dan seterusnya nah, gitu ya jadi y0 adalah ketika di sini y0 2 y1 pergeseran pertama 0 tambah 1 Pergeseran kedua, 2 tambah 0 tambah 2, 4. Pergeseran ketiga, 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1, 6. Pergeseran keempat, 4 tambah 2 tambah 2 tambah 0 tambah 1. Pergeseran ke berapa ini? 5, 2 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 0, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pergeseran 6, pergeseran ke 7, Pergeseran ke-8, pergeseran ke-9, pergeseran ke-10 adalah nol. Nah, Video gitu hasilnya seperti ini. Hmm, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kami sampaikan, nah, kurang lebihnya mohon maaf untuk aplikasi. Lalu, -lalu bagaimana cara memfilter suatu sinyal sinus? Menggunakan ini, ya, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, kita hari, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, okay, kita melanjutkan sedikit tentang konvolusi sinyal. Jadi ini adalah sinyalnya, sinyal yang kita dapat. Jadi kalau digambar ini adalah xk-nya, xn-nya, ini adalah hn-nya atau pem -fil filter pem filternya. Ini adalah hasil konvolusinya ya. 2 1 4 6 9 9. Nah, 9-nya ada 2. Pergeseran ke 0 pergeseran ke 0 2 pergeseran ke satu satu ya pergeseran ke 2 empat ini ya empat pergeseran ketiga 3 enam pergeseran ketiga enam oke jadi nol satu dua tiga nol satu dua tiga seperti itu terus bagaimana cara menggunakan MATLAB ha? di MATLAB xk dua satu dua satu satu nol hk satu nol satu dua dua satu x H atau YH silahkan terus ini adalah terserah namanya apa karena variabelnya namanya bebas konf x H. stem stem itu berarti membuat sinyal digital XH maka akan dihasilkan seperti ini oke nah, ini lanjutannya yang tadi nah, cukup sekian materinya nah, kita hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh